Halo guys, welcome back nice people. Ketemu lagi dengan saya Diki Satria. Kali ini di konten review makanan. Oke guys, terima kasih yang udah support. Udah 2000 subscriber guys. Terima kasih atas supportnya, atas dukungan kalian yang telah subscribe untuk dukung channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih banyak. Like, comment, share ke teman-teman juga, terima kasih. Dan sekarang saya akan mereview menu baru dari MCD, yaitu Matcha Oreo. McFlurry Matcha Oreo. Ini jadi saya beli dua ya guys. Harga satunya itu McFlurry with Oreo, satunya 17,5. Jadi kalau ekstra topping bayar lagi 2000 guys. Ini saya gocek ya tadi GoFood. Kita coba buka. Oke guys, kita buka unboxing ya guys. Kok ada ini? Bikin sulit aja ini. Ini gimana bukanya guys? Keru guys, angel ya. Bisa guys bukanya langsung aja. Ya. Jadi beli dua guys, ini dia menu baru dari MCD, McFlurry, Matcha, Oreo, Matcha Oreo ya. Yang suka matcha, matcha lovers. Dan ini untuk adik saya guys, yang suka matcha ya. Dia beli McFlurry Coco, ini yang udah lama ya, McFlurry Coco. McFlurry Coco ya, biar dimakan nanti. Oke, jadi harga normalnya kalau di MCD 15.500 ya guys. Kalau beli GoFood kena harga bungkus 2000, jadi 17,5. Tambah topping Oreo 2000. Jadi total berapa? 19,5 guys satu ini. Kita coba matcha. Saya belum pernah mencoba matcha ya. Minuman matcha itu apa? Gak tahu ya. Sini dekat-dekat kameranya, dekat ya. Warnanya hijau, kita coba Oreo ya guys, masih apa. Nah ini McFlurry Matcha, kan biasanya McFlurry ada koko yang ini ya, coklat McFlurry Oreo ya, terus apa lagi ya guys, dua itu aja ya McFlurry yang saya tahu ya. Di ini yang rasa terbaru, cobain MCD menu terbaru yaitu Matcha McFlurry. Jadi kemarin saya mau coba apa BTS Meal ya, itu susah ya, nggak dapat. Jadi ini ada yang baru ini, kita coba Matcha Lovers. Ini bentukannya guys, kita coba ya. Sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Rasanya itu kayak apa ya? Teh hijau ya. Matcha kayak teh hijau ya guys. Lebih kerasaan Oreo-nya karena saya nambah topping tadi ya. Jadi perpaduan ya, campuran. Enak sih guys ini. Kalau kalian pecinta matcha lover, ini mah gopal. Gokil parah ini mah guys. Gopal ini mah. Hmm.
Opar ini mah. Iya. Teh hijau ya? Matcha. Matcha teh hijau ya? Bentar guys, browsing dulu ya. Oh iya, matcha adalah teh hijau berbentuk bubuk yang dibuat dari menggiling teh hijau hingga halus seperti tepung seperti ini. Matcha. Selain diminum pada upacara minum, teh matcha digunakan sebagai bahan perisa dan pewarna untuk berbagai jenis makanan. Oh, seperti mochi, soba, es krim, es serut, dan berbagai jenis kue lainnya. Wah, gila sih. Kalian wajib coba ya. Mengsuri matcha. Cobain menu MCD terbaru. Jadi toppingnya ini terdapat dua pilihan. Yang saya tadi Oreo, dan satunya lagi Koko. Tapi saya rasa ada kayak bobanya gitu guys. Apa ada bobanya? Oh ini nih guys, ada kayak gumpalan, nggak kelihatan ya. Nah ini gumpalan ini kayak boba rasanya guys, coba ya. Kayak kenyal gitu guys. Apa Oreo-nya ya? Nah ini gumpalan kayak tepung ini gumpalan. Nah ini kelihatan bulat-bulat ya toh. Oreo. Mungkin Oreo-nya ya. Ada nunggu hampir setengah jam lah tadi ya, jadi udah agak cair, nggak meleleh. Oke guys, jadi itulah sedikit review menu MCD terbaru atau menu McDonald terbaru, yaitu Matcha McFlurry with Oreo. Jika kalian suka silakan beli, mumpung masih baru, masih fresh ya, menu matcha. Jika kalian suka video-video review makanan atau vlog, silakan kalian komen di bawah. Jangan lupa like-nya, share ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan sekali lagi terima kasih atas support dari kalian yang udah subscribe sampai 2000 subscriber sejauh ini. Silakan komen di bawah konten-konten apa lagi. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you, bye-bye.